Oke, kawan-kawan, selamat jumpa lagi dengan belajar Mblakrak. Namanya Mblakrak, Mblakrak kemana-mana ini di Kalimantan Timur, lagi di Kutai Kartanegara, daerah Jahap. Daerah Jahap Tenggarong, kawan-kawan. Ini mau ke Kecamatan Kota Bangun. Kota Bangun dari sini sekitar 40 kilo, kawan-kawan. Nyantai, jalan-jalan sama biasa pilot saya Mas Agus, ya, ditemani dengan sahabat saya, teman lama asli orang Kutai, Mas David di belakang ini. Nah, Mas David nih asli Kutai Kartanegara, kawan-kawan. Ya, teman lama sebelah rumah di Samarinda ini. Ini lagi jalan-jalan mau mencari sesuatu, kawan-kawan, yang jelas. Sambil rencana mau melihat Pesut Mahakam. Pesut Mahakam, kawan-kawan, adanya itu bukan di kotanya Samarinda, tetapi ada di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong, kawan-kawan. Nah, ini lagi meluncur ke sana, kira-kira 40 km. Kira-kira 1 jam sampai Mas David, ya. 1 jam kurang lebih. Nah, ini Mas David di belakang saya nih, kawan. Sini Mas David sampai itu di tengah. Biar kelihatan. Terus pesut itu, ikan pesut itu sudah sampai turun temurun Mas David, ya. Iya. Warisan sampai ratusan tahun di situ, ya. Nah, ikan pesut itu, kawan-kawan, tidak pergi dari Kota Bangun. Jadi adanya di situ saja. Enggak sampai turun Tenggarong, enggak nyampe, Mas. Enggak nyampe. Ya, kadang-kadang ada juga. Kadang-kadang tapi ya. Kadang-kadang sampai Kota Tenggarong, kawan-kawan, tapi jarang sekali. Dia adanya ikan pesut Mahakam itu khusus di Kota Bangun, kawan-kawan. Dan kalau muncul itu biasanya di waktu air-air tenang, air pasang, Mas David, ya? Ya, air pasang. Air pasang. Terus kadang kalau air deras enggak, Mas, ya? Enggak mau dia. Enggak mau muncul, ya? Iya. Nah, ini. Kalau air deras enggak mau muncul, kawan-kawan. Kita ini mau meluncur ke sana, mau menyaksikan ikan pesut. Tadi sudah dilihat dari jembatan Kutai Kartanegara, airnya itu dilihat Mas David karena beliau orang asli Kutai, dia tahu mungkin hari ini ada. Nah, ini tadi tidak ada janjian, dan rencana melihat itu timbul di jalan, ada kepengen tahu lihat ikan pesut, kan, kawan. Selain itu, biasanya rombongannya sampai berapa, Mas? Ikan pesut itu? 6. Oh, kalau muncul, ya? 4, ya kadang 5, kadang lebih. Oh, kadang lebih, ya. Berarti masih banyak, ya, ikan pesutnya? Masih situ. Banyak kalau di sini. Daerah sungai, Kota Bangun, daerah Muara Pelah. Itu kalau munculnya biasanya lebih sering pagi kah siang, Mas? Agak siang sama sore dia. Oh, siang sama sore, ya. Kalau malam nggak muncul, ya? Enggak. Kalau malam ikan pesutnya juga nggak muncul, kan, kawan? Jadi kata Mas David pagi sama siang, sore itu kadang-kadang muncul, kan, kawan? Dan sekali muncul yaitu rombongan sampai 5-6, kadang bisa lebih. Nah, ini nanti saya ajak yang belum pernah melihat, para pemirsa, ikan pesut Mahakam nanti bisa menyaksikan, lihat video di sini. Nanti saya akan meliputnya. Ikan pesut akan muncul dari permukaan, dari bawah sungai muncul ke permukaan, kawan-kawan. Ini masih menuju ke sana, ini di perjalanan. Sampai mana ini, Mas? Di sini nih. Ini masih daerah Jahap ini. Jalan Jahap ini. Ini daerah namanya daerah Jahap, kawan-kawan. Daerah Kampung
Benuak. Langbur. Suku Dayak Benuak. Oh, sini nggih. Ya. Nah, ini daerah kan. Dayak suku Benuak. Nggih, nggih. Nah, ini jalannya sangat mulus kan, kawan. Ya, lihat mobilnya aja enggak bergoyang. Ini tandanya dia jalannya mulus, bagus. Jadi kalau para pemirsa video ini pengen melihat ikan pesut langsung, silakan datang ke Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, kan Wan. Dari jari Samarinda nanti bisa naik angkot atau kita charter, itu ada kan kawan, sekitar perjalanan 2 jam atau 80 kilo kan kawan. Nah, itu sudah nyampe ke sana. Kalau sampai Tenggarong sudah dekat, sekitar 40 kiloan. Nah, ini kita tempuh jalan santai saja. Mau ke Kota Bangun. Sambil melihat-lihat di sana, katanya Mas David tadi bisa juga mancing udang galah, kawan-kawan. Nah, ini kesukaan saya, mau mancing, nanti mau coba. Beliau juga punya kapal kecil di rumahnya di Kota Bangun. Jadi nanti acaranya mau naik ini pakai kapal keliling. Sambil rencana mau mancing kan kawan, sambil menunggu munculnya ikan pesut. Nah, di sini kami bertiga tetap lah, ini Mas Agus sebagai pilotnya kemana-mana. Ini yang menunjukkan jalan, kebetulan sahabat Mas David rumahnya Kota Bangun kan kawan, juga ada di Samarinda. Kalau di Samarinda kita berdampingan tempatnya. Nah, ini hari ini juga cuaca lagi bersahabat kan kawan. Cuacanya mendung tapi tidak hujan. Nah, ini enaknya. Kalau ini daerah Katulistiwa kan kawan. Kalaunya hari biasa juga panasnya menyengat. Tetapi pada hari ini lagi mendung kan kawan di sini. Jadi tambah enak di perjalanan, tidak begitu panas kawan. Nah, ini sebelah ini banyak anak-anak main mobil-mobilan. Kita pelan-pelan saja. Di Kota Bangun itu tempatnya ikan pesut yang jadi uniknya kawan-kawan. Ikan pesut itu bermarkas di sekitaran Kota Bangun situ saja. Jadi tidak naik juga tidak turun. Kalaunya turun mungkin hanyalah bermain. Kalau naik pun juga begitu. Tetap kembali ke pos atau tempat komunitasnya tuh gimana kawan-kawan. Nyatanya sejak dulu kala adanya di Kota Bangun itu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti jumpa lagi.